Ke channel YouTube Queen Rental bersama saya Dimas Bibowo. Nah, kali ini bagi kalian nih yang kesusahan nyari nomor rangka sama nomor mesin dari si Hyundai H1 atau Hyundai H1 ini, Dimas akan kasih tahu caranya dan letaknya di mana, sama buat ngesek-ngesek tuh biasanya kalau buat perpanjangan STNK. Nah, itu kan sama plat nomor ya, itu nanti dia akan membutuhkan yang namanya nomor rangka sama nomor mesin, guys. Itu emang susah banget nih. Kali ini gua akuin ini susah banget. Nah, posisinya ada di sebelah sini. Ikutin gue. Let's go. Guys. Jadi emang dia tuh susah banget nih. Nih gue kasih tahu nih. Ini ada pemain cadangan kita. Bersama Abu. Deng deng deng. Nah, ini untuk nomor ininya. Nomor togel. Nomor rangka mesinnya. Dia ada di sini nih. Let's go. Sini guys. Tunjukin Bu di mana, Bu? Kita kasih tahu deh, Bu. Bagi kalian yang mau mencari nomor rangka ya. Iya, buruan. Enggak usah. Durasi ya. Ya, adanya di bawah. Ntar itu. Ntar ini aja. Tapi di dalam tahu. Ada di bawah. Cuma emang enggak begitu kelihatan. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak, guys? Cuma kita bisa lihat pokoknya di sekitar sini nih. Kelihatan tidak? Nih, pokoknya kelihatan sih tangan. Pokoknya emang kalangin ya. Pokoknya dia patokannya. Patokannya adalah ini nih. Di sini nih. Yang ini. Apa sih? Kayak garis gitu deh. Pokoknya kayak untuk kancingan sesuatu. Pokoknya di pas belakang ini ada. Pokoknya di belakang dia ini. Setelah ini, apa? Setelah dinamo. Yes. Setelah dinamo pokoknya posisi di aki. Nah, itu ada di bawah situ tuh, guys. Nih, di sini nih. Tuh. Ketunjuk enggak? Kelihatan gak? Pokoknya nanti samain aja kayak STNK kalian. Itu ada di situ ya. Itu dia. Sayang guys, nggak bisa nggak bisa ngelihat jelas banget soalnya ini sempit. Yes. Harusnya sih lebih bagus dari bawah, itu lebih jelas kalau di bawah tuh lebih ada celah untuk melihat sesuatu. Nah, pokoknya ada di situ. Oke. Okay. Yeah. Nah, yang satu lagi itu ada di sini nih. Nih. Ya, sama satu lagi. Tapi sebelum itu, ini subscribe dulu dong. Gua tuh susah banget sumpah ini. Ini buat kontennya emang bener-bener udah malam, terus gua harus yang namanya ngoprak-aprik sampai item-item cemong-cemong. Pokoknya subscribe ya. Kalau enggak subscribe, gua enggak kasih tahu di mana letak nomor rangka ininya. Nomor rangka ya. Oke, gua hitung dulu 1 2 3 di-subscribe. Ayo di-subscribe. Kalau enggak di-subscribe, gua enggak mau. Ting ting ting. Jangan lupa di likes bawahnya. Likesnya bawah. Oke, sip. Oke, nih gua kasih tahu. Kayaknya belum ada yang subscribe nih. Ntar dulu, topan. Ayo, subscribe 1 2 3. Oke, sip. Nih dia. Nomor rangkanya tuh ada di sini, guys. Jadi di depan jok. Ya. Nah, ini ada di sini. Tinggal kalian buka aja. Nah, ini jok mesin. Wah, kamu juga tidak tahu ya. Nah, nih jadi ada di sini. Nih, ini ada sebenarnya ada tempat penutupnya. Tadi udah gue buka sih. Nih, jadi dia ketutup di sini, guys. Nah, kalian tinggal buka aja. Nih, samping ya, samping sini. Ini dulu. Nah, di sini tuh ada nomor rangkanya. Majuin. Ya, pokoknya begitulah. Nah, di sini nih. Tuh, nomor rangka. Ada di sebelah situ, guys. Dia bersembunyi di situ. Oke. Okay? Nah, itu deh pokoknya. Nah, tinggal kalian esek-esek aja pakai kertas yang berwarna kuning gitu. Oke. Okay? Oke. Okay. Sumpah nih gua malam-malam nih jam 12 malam. Pokoknya jam 12 malam gua lagi. Nih, pokoknya gua nggak mau pakai edit-editan segala macam, pokoknya di-subscribe. Jadi kalau misalnya kalian mau informasi lagi, misalnya kayak, "Bang, ini dong tolongin nomor rangka mesin Avanza atau apa Alphard gitu kan." Nah, gua akan kasih tahu, tapi jangan lupa di-subscribe. Kalau video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa di-subscribe, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, like. Oke? Okay? Check it out. Bye. Ini dia mekaniknya.